Insert Pagi bersama saya Nathan. Dan juga Rian Ibram sudah siap memberikan informasi selebriti selama 1 jam ke depan sebelum Anda memulai aktivitas weekend Anda, pemirsa. Betul sekali. Ya. Informasi pertama ini dari pasangan-pasangan selebriti yang ternyata nih mereka kenal dari kecil dan akhirnya endingnya adalah menikah. Aku agak sedikit sirik loh pemirsa. Barangkali Anda juga kalau selama ini mencari jodoh agak sedikit susah ya. Iya gak sih? Carinya susah, gak nemu-nemu. Kalau mereka gak harus dicari, bahkan udah ketemu dari zaman kecil. Oh, kamu mungkin bisa juga mengikuti jejak mereka ya kan? Seperti Chelsea Olivia sama Glenn Alinsky. Terus ada Ola Ramlan dengan Ovar. Termasuk terus juga Ayu Dia Bing Slamet dan juga Dito. Betul. Mereka kenalan dari kecil, terus sekarang akhirnya mereka menikah loh. Coba mulai sekarang nih, abis ini kita korek-korek ya. Okay. Teman-teman kecil, ada gak mungkin yang berminat dengan kamu ya? Siapa tahu. Tapi pemirsa, kalau sampai dengan sekarang belum mencari jodoh, ingat. Jodoh itu tidak harus hanya dicari, tapi bisa juga dijebak. Hah? Kok bisa begitu ya? Langsung saya nih berikan liputan untuk Anda. Gini aja. Kalau kamu dijebak malas juga ya? Tak seorang pun tahu siapa jodoh kita kelak. Namun jika menilik dari ciri-cirinya, terdapat salah satunya bahwa jodoh seseorang itu justru adalah orang yang dikenalnya sejak masa kanak-kanak. Seperti yang terjadi pada pasangan selebriti Chelsea Olivia Glenn Alinsky, Ola Ramlan Alvar Hutapea, dan Ayu Dia Bing Slamet Dito. Mereka adalah pasangan yang saling mengenal sejak kecil dan kemudian memutuskan menikah dan memiliki anak. Sebelas tahun silam, sebelum akhirnya memutuskan menikah dengan Glenn Alinsky di usia 23 tahun, Chelsea Olivia memang tak menampik jika dirinya telah mengenal Glenn saat usianya baru 12 tahun. Kala itu di usianya yang masih remaja, Chelsea tentu tak langsung jatuh cinta terhadap Glenn. Ia menjalani proses pertemanan dengan Glenn dalam waktu yang cukup lama. Sampai pada akhirnya, proses pertemuan itu pun berubah menjadi rasa saling mencintai dan kemudian berlabuh ke altar pernikahan. Ya, itulah ungkapan yang Chelsea tuangkan ke dalam cerita perkenalannya dengan Glenn melalui akun Instagram pribadinya. Chelsea sengaja memposting cerita itu pada tanggal 1 April 2015 atau 6 bulan sebelum momen pernikahannya dengan Glenn pada 1 Oktober 2015 yang lalu. Bagi Chelsea yang mendapatkan jodohnya, yaitu pria yang telah dikenalnya sejak remaja, diakui sebagai anugerah terindah dari Tuhan yang patut ia syukuri. Karena di mata Chelsea pribadi, sosok Glenn yang kini menjadi ayah bagi anak yang baru saja Chelsea lahirkan, merupakan jodohnya yang terbaik. Ya, saya seneng ya. Yang pastinya saya seneng, saya excited banget. Dan saya juga senang akhirnya menemukan jodoh di umur 23 tahun ini. Akhirnya ya, sebenarnya nggak akhirnya sih, karena selama 8 tahun ini jujur aja malahan nggak berasa gitu menjalankan hubungan bersama Glenn. Karena nggak tahu kenapa saya merasa di samping Glenn itu adalah di samping best friend-nya aku gitu. Jadi memang aku tidak merasakan dia ini adalah kewajiban. Karena kalau misalkan kita merasakan di samping pasangan kita kewajiban, itu malahan lama-lama bakalan bosen, lama-lama bakalan nggak betah gitu. Tapi kalau di samping Glenn, aku merasakan ini adalah soulmate gitu, jadi apa ya enggak? Ya jadinya benar-benar yang enggak ada kata bosen dan juga malahan excited banget gitu. Aku pengen tahu kayak 10 tahun mendatang, 20 mendatang tuh seperti apa gitu. Jadi memang ya semoga ya, semoganya bisa berjalan dengan lancar. Terus pernikahannya juga lancar, karena menurut kita pernikahan itu bukan hanya di resepsinya saja, tapi yang harus kita persiapkan adalah dari segi mentalnya juga gitu. Chelsea Glenn bukan satu-satunya pasangan berjodoh yang sudah saling mengenal sejak kecil. Ola Ramlan Alvar Hutapea juga pasangan berjodoh yang sudah kenal sejak kecil. Hal itu setidaknya diakui sendiri oleh Alvar yang terang-terangan mengaku bahwa ia kenal Ola sejak kecil. Keluarga Ola dan keluarga Alvar seperti diceritakan Alvar juga sudah saling mengenal sejak lama. Walau tak diketahui pasti usia berapa Alvar sudah mengenal Ola, yang jelas pasangan ini akhirnya saling mencintai satu sama lain dan akhirnya memutuskan menikah pada 20 Desember 2012 yang lalu. Dan dari pernikahan itu, mereka akhirnya dikaruniai buah cinta yang bernama Alina Naira Hana Hutapea yang kini berusia 1 tahun 8 bulan.
Kuatnya cinta memang tidak mengenal perbedaan. Begitupun antara Ola dan Alvar. Kendati Alvar menikahi Ola dengan status single parent yang sudah disandang Ola, Alvar sendiri mengaku sangat bahagia memiliki istri seperti Ola. Termasuk adanya perbedaan usia, di mana Alvar lebih muda 6 tahun dari Ola. Pasangan ini pun tak pernah mempermasalahkan satu sama lain. Apa ya? Ya namanya perempuan itu harus menjaga, walaupun dia punya anak atau enggak sih, aku bilang sih, ya kan mak. Sekarang maksudnya kita udah punya suami, jangan-jangan mentang punya suami terus kita pakai daster, pakai gimana-gimana kan enggak dong gitu. Kita punya suami malah harus lebih cantik lagi gitu, harus lebih merawat diri lagi. Pokoknya semuanya juga harus sebagai, walaupun udah punya pasangan tetap harus menjaga diri. Suami gimana? Misalnya ya sebagai wanita ya harus menjaga penampilannya gitu. Nah, kalau misalnya dengan maksudnya penampilan tambahan baju atau sepatu apapun itu hanya nilai plus aja, bonus. Tapi kan pada dasarnya basicnya dari kita sendiri juga memang udah harus merawat diri, bukan hanya dari baju atau segala macam. Melengkapi daftar pasangan artis berjodoh yang sudah kenal sejak mereka masih kecil adalah pasangan Ayu Diabing Slamet dengan Muhammad Pradana Budiarto alias Dito. Sebelum memutuskan menikah dengan Dito September 2015 lalu, Ayu Dia sendiri pernah menjelaskan jika perkenalannya dengan Dito diawali sejak ia masih duduk di bangku SMP. Kala itu, ia dan Dito sudah mulai bersahabat satu sama lain. Namun persahabatan itu sempat berakhir dikarenakan kesibukan masing-masing. Dan setelah sempat berpisah cukup lama, mereka akhirnya bertemu kembali dan langsung merencanakan pernikahan. Dan karena sudah mengenal cukup lama, baik Ayu Dia maupun Dito merasa saling melengkapi satu sama lain. Ya pokoknya sih sifat udah sifat, terus attitude yang sama-sama saling melengkapi sih sebenarnya. Kekurangan dia saya lengkapi, kekurangan saya dilengkapi sama Ayu. Terus apa lagi ya? Satu profesi kita. Nah, jadi kita saling mengagumi pekerjaan masing-masing sih, itu yang kayak apa namanya? Menggemaskan. Kayak apa ya? Maksudnya kan kalau misalnya pasangan kan mudah-mudahan yang awet, yang emang saling mengagumi. Gimana ya? Paling kalau saya manggung dia ikut, jadi meminimalisir hal-hal kayak gitu. Terus kalau dia mau ada kerjaan syuting, saya juga bisa nemenin. Paling kayak gitu-gitu sih. Jadi sebisa mungkin kita bareng sih kemana-mana. Jodoh memang di tangan Tuhan. Begitupun bagi pasangan Chelsea Olivia Glenn Alinsky, Ola Ramlan Alvaro Tapea dan Ayu Diabing Slamet Dito. Mereka yang sejatinya sudah sering kenal sejak kecil, tentu tak pernah tahu jika pada akhirnya dipertemukan Tuhan untuk saling mencintai di dalam indahnya mahligai pernikahan. Teman kecil enak banget ya pemirsa, ini menandakan ya berarti gak susah loh nyarinya. Kalau gini caranya, ini menandakan kalau memang jodoh gak kemana. Kalau gak ke teman kuliah ya ke teman SMA, kalau gak ke teman SMP atau ke teman SD, teman masa kecil semuanya. Ya ini bukan, sebenarnya apapun itu mungkin jalannya sudah begitu kan Johan kan, jodoh di tangan Tuhan. Mungkin mereka sudah pernah juga dengan yang lain gitu, tiba-tiba ketemu lagi, akhirnya ada rasa-rasa cinta yang tumbuh di antara mereka. Bener gitu. Ya, sementara buat yang single, ini kata-kata harus diingat. Memang cita-cita boleh setinggi langit, tapi kalau soal jodoh, ya realistis lah ya. Kayaknya kamu harus mulai ya, step adalah berusaha. Aku harus berusaha ya, oke. Berusaha gitu, membuka hati, oke? Baik, membuka mungkin hati. Bisa belajar dari pasangan yang berikut ini juga nih. Aduh, ini happy banget informasinya pemirsa. Kali ini kita akan melihat pasangan yang memang kemarin ini bahagia sekali 5 bulan yang lalu karena dikaruniai seorang putri bernama Medina Tanarda. Nah, tante kotak dan juga suami ini akan hunting baju-baju baby katanya ya. Ih, seneng banget ya, belanja terus. Bajunya informasi akan hadir saat lagi, tetap di Insert Pagi.